Pemirsa, meski Prabowo Gibran baru akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang, belum juga diketahui siapa saja nama-nama calon menteri yang akan menjadi pembantu dalam kabinet mendatang. Walaupun sejumlah parpol mengaku telah mengusulkan nama kadernya pada Prabowo, namun Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, dikabarkan telah mengetahui nama-nama kader partai berlambang beringin yang akan maju sebagai menteri nantinya. Meski tersisa satu bulan sebelum Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran dilantik pada Oktober mendatang, namun belum juga diketahui siapa saja nama-nama yang akan masuk dalam jajaran pemerintahan keduanya. Tetapi sejumlah ketua umum parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, mengakui sudah mengusulkan nama-nama kader pada Prabowo sebagai masukan. Bahkan Partai Golkar pun telah mengetahui nama-nama kader yang akan menempati posisi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Menurut Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga sudah mengetahui dan menyampaikan siapa saja kader dari partai berlambang beringin itu yang akan menempati posisi sebagai menteri. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana, karena itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Kriterianya apa aja sih, Bang? Ya, kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Demikian. Ya, dari Gerindra sedikit lah, sedikit nggak banyak. Iya, kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Demikian. Oke. Seperti diketahui, Prabowo memang dikabarkan telah memanggil sejumlah orang yang akan disaring untuk menjadi menteri di kabinetnya. Kita lihat aja, dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda, ya. Pak Bahlil, tapi semua ketua umum sudah diberitahu jatahnya juga dan berapa besarannya itu sudah dijelaskan. Ya, ada deh. Ya, saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik, ya. Dan saya pikir tunggu tanggal mainnya aja. Tak hanya dari partai politik, organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah juga telah bersilaturahmi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meskipun belum diketahui apa saja yang dibahas dalam pertemuan tertutup itu. Lantas, siapa saja yang sudah memenuhi panggilan Prabowo? Dan siapa saja sosok yang dipilih Prabowo menjadi menteri yang akan membantu perjalannya Kabinet Prabowo-Gibran setelah keduanya dilantik? Dan apakah jumlah menteri di Kabinet Prabowo-Gibran jumlahnya memang 44 pos kementerian seperti yang infonya selama ini beredar luas? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Golkar telah mengetahui nama-nama kader yang akan menempati posisi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Menurut Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia telah memberitahu siapa saja yang akan ditugaskan di Kabinet. Selain dari partai politik, organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah juga telah bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lantas siapa saja calon menteri yang sudah dipanggil? Akankah ormas seperti Muhammadiyah dan juga NU akan bergabung di Kabinet Prabowo Gibran? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada juru bicara Prabowo Subianto yaitu ada Bang Daniel Ansar Simajuntak, kemudian juga ada ketua PP Muhammadiyah yaitu ada Pak Anwar Abbas dan juga wakil ketua umum Partai Golkar yaitu ada nanti bergabung bersama kami ada Bang Adis Kadir. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama saya ingin ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, sudah ada belum sih sebetulnya dikantongi secara pasti mungkin 44 nama menteri di tangan Pak Prabowo dan sudah berapa banyak calon-calon menteri yang dipanggil?
Pertama, tentu saya tidak punya otoritas untuk bisa menjawab pertanyaan spesifik Mbak Disa tadi. Mm-hmm. Yang jelas Pak Prabowo hari ini terus melakukan proses seleksi dan menderifikasi program-program beliau terkait dengan institusionalisasi kementerian yang akan dibentuk nanti melalui program-program yang ada. Terkait dengan jumlahnya juga belum ada yang final terkait dengan hal tersebut. Nama pun demikian, tapi tentu Pak Prabowo memiliki mekanisme sendiri terkait dengan proses rekrutmen calon menteri yang akan beliau percayakan membantu beliau. Beliau sendiri langsung dibantu dengan beberapa tim kecil untuk melakukan proses seleksi dan memastikan menteri-menteri yang akan membantu beliau nanti adalah orang-orang yang punya kapasitas, punya integritas, ya, dan juga punya loyalitas. Dan itu bisa berasal dari partai politik, bisa juga berasal dari non-partai politik. Dan kan memang tidak mudah untuk meramu kabinet yang dengan anatomi kebangsaan kita yang sangat kompleks, di mana kita juga harus memperhatikan perspektif geografis, demografis, kemudian historis pun demikian, misalnya keterwakilan perempuan dan sebagainya. Nah, itu tentu pertimbangan-pertimbangan matang terus dikaji dan didengarkan Pak Prabowo dari berbagai pihak, begitu Mbak Tisa. Baik, kita ke Bang Adis Kadir. Bang Adis, Partai Golkar kan dikabarkan telah mengetahui bahwa kader ini sudah menempati posisi menteri apa saja di kabinet Prabowo Gibran. Apakah ini benar, Bang? Ya, kalau itu kan wewenang Ketua Umum ya, Pak Bahlil. Jadi tentunya nama-nama yang ingin diusulkan ada di kantong beliau, ada di Pak Bahlil. Kalau selentingan-selentingan sih ya nama-nama udah ada di kantong beliau. Kita kan belum tahu apakah sudah diserahkan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo atau belum, kami belum tahu juga hal itu. Baik, ada berapa nama dari kader Golkar yang diusulkan untuk menjadi menteri di kabinet Zakan Prabowo Gibran ini, Bang? Pastinya saya belum tahu persis, informasinya lebih dari kabinet yang didapat dari kabinet 5 tahun yang lalu. Oke, okay, baik. Nanti kita akan coba gali lagi, tapi saya ingin ke Bu Yanwar Abbas terlebih dahulu. Ini kan sudah ada pertemuan Pak Prabowo dengan pihak dari PP Muhammadiyah, Bu ya. Apakah betul akan mendapatkan kursi yang akan diberikan kepada Muhammadiyah, dan kira-kira menteri apa sih yang akan diberikan kepada Muhammadiyah, Bu ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa pertemuan antara Ketua Umum saya Pak Aidan Nasir dengan Pak Prabowo Presiden terpilih itu adalah pertemuan silaturahim ya. Mm-hmm. Itu saja, dalam pertemuan tersebut telah terjadi diskusi dan dialog tentang bagaimana masa depan bangsa dan juga tentang bagaimana struktur susunan kabinet yang akan datang ya. Tapi saya belum tahu persis tentang hal yang terkait dengan masalah susunan kabinet. Tapi yang jelas, jika seandainya Pak Prabowo akan menyusun kabinetnya, tentu saja harus ada elemen-elemen dari partai politik, sudah jelas ya, karena banyak partai yang mendukung beliau. Tetapi yang juga jangan lupa adalah dari kalangan civil society, yaitu dari elemen-elemen golongan, apakah buruh, tani, nelayan, dan ormas-ormas keagamaan, saya rasa harus ada representasi yang dalam kabinet, supaya hubungan antara rakyat dan masyarakat dengan Presiden terpilih, dengan Pak Prabowo, nanti akan semakin akrab, sehingga kita harapkan ketegangan-ketegangan di antara pemerintah dan rakyat akan bisa diminimalisir, sehingga kita bisa fokus bagi memajukan dan membangun bangsa serta negara kita. Saya begitu ya. Buya, di akhir 2023 dan juga kalau tidak salah di April 2024, kita mendengar bahwa ada selentingan kabar kalau nanti Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka terpilih menjadi presiden dalam Pilpres, maka Muhammadiyah akan mendapatkan kursi Menteri Pendidikan. Apakah hal tersebut benar, Buya?
Ya, saya rasa bisa benar dan bisa juga tidak benar ya. Tapi yang jelas begini, pada posisinya, pada sejatinya Muhammadiyah tidak dalam kapasitas meminta ya. Dan itu adalah hak prerogatifnya presiden. Tetapi jika Pak Prabowo mempercayakan kepada Muhammadiyah, apakah dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang yang lain-lain, maka tentu saja Muhammadiyah akan siap. Karena Muhammadiyah cukup banyak punya sumber daya manusia yang menurut saya layak dan pantas untuk duduk pada posisi-posisi penting. Tetapi siapapun nanti kalau seandainya membenar ya, maka saya mengharapkan para politisi yang menjadi menteri dan juga wakil-wakil dari ormas keagamaan atau wakil-wakil dari elemen-elemen golongan yang duduk dalam pemerintahan Pak Prabowo, hendaknya mereka jangan lagi menjadi politisi ya, tapi haruslah menjadi negarawan. Jadi yang dipikirkannya bukan dirinya atau keluarga atau partai atau kelompoknya, tapi yang dipikirkan adalah bangsa dan rakyat negeri ini yang sama kita cintai. Saya begitu. Baik Bu ya, ini kan kalau kita lihat Pak Prabowo ini selalu melakukan seleksi penjaringan dengan mekanismenya sendiri. Apakah sudah ada politisi atau anggota dari PP Muhammadiyah yang sudah mengikuti penjaringan atau proses seleksi dari Pak Prabowo ini untuk masuk ke dalam kabinet? Saya rasa yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya, saya rasa ya. Oke, baik. Ya mungkin lebih tahu dari saya. Oh, tapi benar nggak Bu ya? Ada nggak Bu saya ya? Saya tahu banyak tentang masa itu. Baik. Okay. Tapi benar nggak sudah ada yang dipanggil? Benar nggak sudah ada yang dipanggil Pak Prabowo nggak, mungkin tahu, untuk? Ya. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Bang. Tapi yang jelas Pak Prabowo ini adalah seorang presiden yang sangat akrab dan dekat dengan ormas-ormas keagamaan. Ya. Kiranya ormas-ormas keagamaan, tapi ormas-ormas juga. Terus ini suatu hal yang sangat bagus ya. Jadi pertanyaan adalah ada nggak dari kalangan ormas-ormas keagamaan yang beliau rekrut ke dalam susunan kabinet beliau? Nah, saya rasa mari saja kita tunggu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Mas Daniel. Mas Daniel, ini ada seperti apa sih mekanisme penjaringan untuk calon-calon menteri yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka nanti ketika sudah dilantik? Seperti apa sih proses penjaringannya? Sudah ada yang dipanggil belum sih? Pertama tentu kan ada mekanisme usulan dari partai-partai politik, terutama partai koalisi yang kemudian mereka menyampaikan nama-nama yang akan mereka endorse sebagai menteri. Nah tentu pada akhirnya Pak Prabowo yang menentukan nama-nama tersebut layak atau tidak. Pak Prabowo pasti menggunakan penuh hak prerogatif beliau. Dengan catatan, Pak Prabowo tentu memberikan catatan calon menteri itu harus punya integritas, artinya komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini sering disuarakan Pak Prabowo itu harus terpatri di setiap pribadi yang akan diajak Pak Prabowo bekerja di kabinet. Kemudian kedua tentu kompetensi, itu yang hari ini banyak disebut oleh Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Mujani, juga disebutkan oleh Pak Sufmi Dasko terkait dengan Zaken Kabinet, di mana kabinet yang ingin dibentuk Pak Prabowo tentu harus memiliki kompetensi, skill. Mereka-mereka yang bergabung harus memiliki kompetensi, dan kompetensi itu bisa hadir, bisa juga berasal dari partai politik, bisa juga berasal dari luar partai politik. Nah, kemudian yang ketiga tentu ya syaratnya harus loyal, loyalitas penuh kepada rakyat, loyalitas penuh kepada presiden sebagai sebagai satu-satunya pemimpin yang memimpin kapal Indonesia di 5 tahun ke depan nanti. Jangan sampai kemudian ketika menjadi menteri, kalau kemudian dia dari partai politik, dia lebih loyal kepada ketua umum partai dan sebagainya, atau dari mana dari ormas dia misalnya lebih loyal kepada ormasnya dan sebagainya. Yang jelas komitmennya harus kepada bangsa dan negara, komitmennya harus kepada kapten kapal, dalam hal ini presiden. Nah, kemudian proses selanjutnya tentu Pak Prabowo paham betul men-tracking rekam jejak dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu proses apakah dipanggil atau tidak itu Pak Prabowo punya mekanisme sendiri, yang terus terang saya tidak bisa bicara lebih lanjut terkait dengan itu, karena Pak Prabowo memiliki gayanya sendiri, sehingga nanti pada waktunya Pak Prabowo akan bicara.
Ya, Bang Adis, kalau kita lihat kan Pak Prabowo ini ingin membentuk kabinet Zaken yang berisi orang-orang ahli di situ. Lalu calon-calon seperti apa yang ditawarkan oleh Golkar untuk masuk ke kabinet dari Pak Prabowo ini? Dijawabnya saat lagi, usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita hari ini, kita ke Bang Adis Kadir. Bang Adis, ini ada berapa calon dari Golkar yang diajukan namanya untuk masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo Subianto? Dan kalau kita lihat spesifikasinya, apakah sudah memenuhi kriteria yang Pak Prabowo mau kabinet Zaken ini? Artinya orang-orang ahli yang masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo ini? Ya, yang pertama di partai kami, Partai Golkar itu kan selain banyak orang partai, juga mereka sebagian besar para profesional di bidangnya masing-masing. Jadi tidak terlalu sulit bagi Partai Golkar untuk mengajukan syarat-syarat profesional seperti yang diinginkan oleh Presiden terpilih. Nah, kalau mengenai siapa-siapa, ya tentunya hanya Ketua Umum yang tahu, ya Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil yang tahu. Kalau kita kan pasti belum tahu, hanya samalah kita menerka-nerka. Yang pasti nama Ketua Umum kami ya ada di sana gitu. Okay. Ketua Umum, dan saya rasa juga Ketua Dewan Pembina juga ada. Ya, Bang Adis, tadi Bang Adis di awal perbincangan kita mengatakan bahwa jumlahnya lebih banyak lah dibandingkan dengan jumlah sebelumnya, periode sebelumnya. Kabinet yang lalu. Ya, dibandingkan dengan kabinet sebelumnya, Bang Adis sudah mengatakan itu. Tapi kita penasaran, ada berapa jumlah menteri? Kalau sebelumnya mungkin kalau nggak salah 4, apakah sekarang 5 atau 6 atau mungkin lebih? Nah, itu juga yang buat saya penasaran itu, karena kalau kita tanya Pak Bahlil Ketua Umum, hanya senyum-senyum saja. Jadi kita juga menebak-nebak gitu. Yang pasti kalau yang kabinet lalu 4, ya kita berharap tentunya di atas 4 ya gitu. Baik. Ini kalau Bang Adis ini masih menerka-nerka nih dari apa yang diketahui oleh Pak Bahlil. Lalu Bang Daniel, kita tanya langsung orang dekatnya Pak Prabowo, apakah sudah ada bocoran, Bang? Sebetulnya berapa jumlah menteri yang ada di kabinet Prabowo? Terus kalau kita lihat persentasenya antara yang ahli dan dari partai politik ini seberapa banyak, Bang? Begini, kami tidak, Pak Prabowo itu sejak awal tidak ingin melakukan dikotomi antara partai politik, non-partai politik terkait dengan ahli. Karena di partai politik itu banyak sekali ahli. Di Partai Golkar itu banyak ahli, di Partai Gerindra pun demikian, di PAN, di Demokrat, semua di partai-partai politik itu banyak ahli, baik itu ahli pendidikan, baik itu ahli hukum, baik itu ahli keuangan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, pun demikian di luar partai politik. Jadi Pak Prabowo tidak dalam posisi melakukan dikotomi. Yang dimaksud dengan Zaken Kabinet itu adalah mereka harus punya kompetensi, harus punya keahlian terlepas dari mana mereka berasal. Apakah dari partai politik atau di luar partai politik. Setiap orang yang disodorkan oleh partai politik, partai pendukung maupun non-pendukung yang terakhir berkoalisi dengan kita, itu juga harus punya kriteria keahlian. Jadi tidak mungkin Pak Prabowo kemudian menunjuk menteri yang disodorkan oleh partai politik kalau kemudian dia tidak punya keahlian. Itulah kenapa Pak Prabowo menyebutkan atau melalui pimpinan Partai Gerindra, beliau ingin membentuk kabinet Zaken. Kira-kira begitu, Mas. Ya, Bang Daniel, kalau dari Gerindra sendiri yang Bang Daniel dengar berapa? Kalau Golkar dapat bocoran lebih dari 4. Nah, kalau dari Gerindra sendiri sebagai partai utama pengusung Pak Prabowo, berapa Gerindra dapat kursinya, Bang Daniel? Kan kata Ketua Harian Pak Sumi Dasko nggak banyak gitu loh. Kita nggak banyak, kira-kira begitulah. Itu jawabannya. Singkat padat dan jelas. Kan tadi kalau Golkar juga bilang nggak banyak. Dari 4 lebih dari yang kabinet tahun lalu, lebih dari 4. Nah, kalau sekarang tidak banyaknya itu berapa, Bang? Supaya nggak bias gitu. Ya nggak banyak, jadi nggak bisa, jumlahnya kan masih sangat dinamis ya pada saat ini. Pak Prabowo juga menderifikasi program, kemudian jumlah kementerian dan sebagainya. Jadi saya terus terang tidak berani menyebutkan berapa, tapi yang jelas tidak banyak lah. Yang lebih jelas dari kita kabinet ingin lalu, Bang, memastikan Pak Prabowo sukses itu dulu sebagai presiden di 5 tahun ke depan. Ya, saya ingin ke Buya. Buya, kalau dari Muhammadiyah sendiri,
berapa nama sih yang sudah disampaikan ke Pak Prabowo? Karena kan soal nama Muhammadiyah ini okelah, Muhammadiyah tidak pernah meminta begitu untuk menjadi menteri. Tapi kita tahu ada beberapa informasi pernah juga disampaikan Pak Prabowo bahwa Muhammadiyah nanti akan mendapatkan kepercayaan salah satunya menjadi menteri begitu ya. Berapa nama orang atau berapa tokoh Muhammadiyah yang sudah bertemu dengan Pak Prabowo mungkin atau yang akan disodorkan ke Pak Prabowo untuk menjadi menteri? Nggak tahu saya, Tim. Belum tahu saya. Tapi yang jelas begini ya. Memang kalau seandainya memang Pak Prabowo mengajak ormas-ormas keagamaan untuk masuk dan terlibat dalam kabinet yang beliau akan pimpin, nah saya menganggap itu suatu hal yang bagus, yang baik. Dan juga saya mengharapkan jangan hanya dari ormas keagamaan, tapi dari utusan-utusan golongan seperti buruh, tani, nelayan, ada representasinya kalau bisa ya, supaya apa namanya persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini ya ya bisa terselesaikan secara baik begitu. Karena biasanya buruh itu juga punya pimpinan, petani dan lain itu juga punya pimpinan gitu kan. Kalau seandainya mereka masuk dalam kabinet, maka berarti komunikasi antara presiden atau pemerintah dengan mereka, kelompok mereka akan semakin lancar gitu. Baik. Sehingga berbagai-bagai masalah dilema yang kita hadapi di lapangan akan bisa teratasi. Okay. Kan tujuan daripada kabinet itu kan bukan hanya bagaimana menangkan suatu ide yang sudah dimiliki oleh apa ya, oleh pemerintah, tapi bagaimana cara supaya pemerintah, masyarakat juga bisa menerima ide-ide tersebut. Dan itu menurut saya perlu dialog ya. Dan untuk bisa berdialog secara baik itu perlu ada jembatan, ada personal-personal yang bisa menjembatani. Oleh itu bagi saya untuk ormas keagamaan itu saya harus ada. Masalah NU atau Muhammadiyah itu dari siapa ya itu terserah, itu haknya, hak prerogatifnya presiden. Tapi saya juga menggarisbawahi kalau bisa ya, kan akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali demo-demo ya. Yeah. Nah, di demo-demo itu dilakukan dan dilaksanakan oleh elemen-elemen golongan gitu. Nah kalau bisa ya ke depan demonya akan berkurang sehingga kita lebih fokus untuk membangun gitu. Dan saya rasa Pak Prabowo bisa melakukan itu, saya yakin dan percaya. Karena beliau punya pengalaman yang cukup bagus dan cukup lama ya. Dan saya yakin serta percaya Pak Prabowo bisa mengimplementasikan gagasan seperti itu. Gitu. Baik, dan kita, saya berharap ya, kalau bisa, Pak Prabowo kan punya bapak namanya Sumitro Djadjikusumo ya. Pak Sumitro Djadjikusumo pernah dulu mengusung konsep gerakan benteng ya. Itu intinya adalah bagaimana memperkuat ekonomi lemah dan masyarakat lapis bawah. Nah, oleh karena itu saya sangat mengharapkan ya supaya bentuk masyarakat kita yang hari ini kayak piramid itu dengan adanya perhatian dan konsen kita kepada usaha kecil dan menengah ya, maka insya Allah struktur masyarakat kita akan berubah dari bentuk piramid menjadi seperti bentuk kelas belah ketupat. Baik. Hingga kelas menengah kita akan semakin besar, dan jika seandainya kelas menengah kita semakin besar, maka ekonomi negara kita jauh akan lebih bagus daripada yang ada hari ini. Demikian, terima kasih. Ya, kami sudah menangkap harapan dari Muhammadiyah. Sekarang kita spesifik ke Golkar yang tadi masih belum memberikan jawaban yang jelas gitu ya. Bang Adis gini, siapa saja menteri yang sudah dipanggil deh, calon menteri yang sudah dipanggil dari Golkar, dan ketika Golkar nantinya mengisi lebih dari 4 menteri di kabinet mendatang, posisi apa saja yang memang Golkar ini ahlinya di bidang itu? Ya, kalau yang dipanggil kan banyak, karena beberapa sudah ada di sana. Ya, kita kan tidak tahu apakah dipanggil dalam rangka ditawarin menteri atau dalam tugas-tugasnya sebagai menteri saat ini. Seperti Pak Bahlil kan sering sekali tuh dipanggil. Mungkin bisa tiap hari atau 2 hari sekali berkomunikasi. Demikian juga Pak Agus Gumiwang. Demikian juga Pak Dito kan sesama di kabinet ya. Nah, ada lagi yang dipanggil kan juga seperti Pak Nusron. Tapi kan kita tidak tahu apa berbicara dengan tentang TKN atau tentang apa kan. Banyak pembicaraan juga beliau dengan Pak Nusron di sana. Jadi sering-sering juga ada yang dipanggil. Mitra kerja beliau di Komisi 1, Bu Mutia, juga sering berkomunikasi. Jadi kita tidak tahu apakah dipanggil untuk ada pembicaraan mengenai kabinet ke depan atau mengenai pekerjaan yang sedang berjalan saat ini. Karena mereka semua kan mitra-mitra kerja daripada Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo seperti itu. Jadi kita juga susah untuk menentukan siapa yang sudah dipanggil dalam rangka apa dan bagaimana gitu. Baik.
Baik, terima kasih Bang Adis, terima kasih Buya Anwar Abbas, dan terima kasih juga Bang Daniel sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.